Jadi selamat datang ke Stadium Perak di Ipoh untuk saingan Piala MFL apabila saingan di peringkat kelab kembali dan akan melibatkan Perak 2 dan juga pasukan yang masih lagi 100% Kuala Lumpur City Extension dengan tangga pertama yang buat masa ini dihuni Seri Pahang menjadi rebutan untuk kedua-dua pasukan. Sekali lagi diambil oleh Sim Hyun Ki, dah ada tolakkan, teruskan permainan kata pengadil, ada peluang 4-3. Suhaimi terus saja masuk, ingin melakukan rimbatan tetapi dalam tekanan oleh Sim Hyun Ki di sasar akhir. Itu yang menyukarkan Suhaimi Abu untuk mara dengan larian yang lebih meyakinkan. Taran yang kurang kemas oleh kedua-dua pasukan sebenarnya. Bukaan baik oleh Nazwin untuk melepaskan Sachin Samuel. Sachin lariannya berhadapan dengan Alif. Satu antaran ke tengah namun tandukan. Agak jauh tersasar walaupun dia tidak dikawal Suhaimi Abu. Peluang yang baik juga. Setelah antaran lintangnya ada kualitinya, beliau tidak dikawal. Menjadi tandukan bebas. Antara ujian untuk KL City Extension untuk Syafiq. Pendek saja, bukaan itu ada, ruang itu ada, idea juga. Namun bukan pada pelaksanaan. Tarannya sekali lagi tak berjaya lepas dari Hadi Muhammad yang terus berlari pantas melepasi dua. Cuba untuk berhadapan dengan Nasran. Ke belakang semula untuk Akmal. Rembatan jarak jauh yang melewati palang. Agak lewat untuk turun bola tersebut. Setelah rembatan menarik yang dilakukan dari jarak jauh. Menangi balik semula dengan pantas Ridwan Nazri. Lambungan terus melepaskan Suhaimi. Sentuhan pertama baik, yang kedua juga. Namun Nik Umar menyelamatkan keadaan. Suhaimi hampir saja mendapatkan ruang untuk mencuba. Ridwan Nazri yang akan mengambil sepakan ini. Antaran ke tengah, tandukan itu baik. Kuala Lumpur City Extension di depan sekali lagi. Dan benarlah separuh masa kedua bagaikan tuah untuk mereka. Dan impian untuk 3 dari 3 itu disempurnakan dengan tandukan tajam baik oleh Amirul Aiman. Wah, terlepas setelah clearance yang agak kurang kemas. Ada peluang untuk KL City Extension, diselamatkan Suhaimi Abu, tidak percaya untuk melakukan tindakan susulan. Dan Perak 2 terselamat daripada dibolosi jaringan yang kedua setelah clearance yang agak tersasar sebenarnya. Peluang terbaik. Karol Ashraf. Lambungkan terus ke sebelah kiri di mana adanya Syahmi. Syahmi Syamsuddin, antaran itu baik. Tandukan CP itu agak sukar buat Alif Zikri yang dikawal ketat oleh Nasran di belakangnya. Pungan ini baik. Dari sepakan penjuru pertama dalam babak kedua. Oh, bijak daripada Harith Imran. Melepaskan diri dari kesemua pemain. Antaran baik untuk Suhaimi dan Hazim Farhan. Agak berisiko sebenarnya tindakan-tindakan menyelamatnya. Tetapi yang beliau lakukan itu sudah mencukup. Kocea mengantar. Ada tandukan. Dan Kali lagi.
memerlukan hero dan mereka mendapatkannya. Alef Zikri yang kedua membawa kepada jaringan untuk Amirul Aiman yang sudah pastinya akan diperhatikan pergerakannya. Antaran baik, ada satu spektakular cuba dilakukan oleh Amirul Aiman. Dan Perak mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Alef Zikri terus melepaskan Goikocea. 1-2 ini baik. Cuba dikejar oleh Alef. Cuba dikejar oleh penjaga gol juga yang mendapatkannya terlebih dahulu. Dan pertembungan di antara kedua-dua pemain. Antaran melepasi Faizal. Dan kemudiannya 1-2 itu dengan penjaga gol mara terlebih dahulu dan perlanggar. Ini Umar dengan clearance. Dan mata dikongsi. Satu gol setiap satu, satu mata setiap satu. Amirul Aiman membuka tirai jaringan terlebih dahulu namun disamakan oleh Alef Zikri yang menjaringkan gol keduanya dalam saingan Piala MFL. Tamar aksi di Stadium Perak di Ipoh. Perak 2-1, KL City Extension 1.